Oke, Pi, apa kabar Pi siap? Wah, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Lagi sibuk apa? Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke, Pi, apa kabar Pi sehat? Wah, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Lagi sibuk apa? HP-nya rusak ya, minta ganti HP ya? Gara-gara live kemarin ya? Pokoknya berkat terus buat Pi. Oke, siap. Berkat terus Pi. Bismillah. Baru ya. Kali ini gokil sih. Abang lagi banyak beli hadiah ya? Buat siapa? Buat orang yang spesial. Ois. Jadi banyak banget ya guys. Jadi lagi lihat tuh guys. Tuh, ini handphone yang diceburin. Amin. Usaha apa? Banyak. Amin, insya Allah. Papi juga sukses terus. Siap terus. Kamu sedang banget. Di tong sampah rusak nggak? Masih dibahas itu, Pak. Ntar kita live lagi ya. Oke. Kita bikin yang lebih aneh-aneh lagi. Oke, guys. Jadi ini nggak tahu buat siapa, banyak banget, guys. Semoga yang dapat berkah ya. Jumpa lagi guys dengan kita, tentunya dengan kabar dan informasi terbaru terupdate Lesti dan Bilar di malam hari ini. Kabar dan info terbaru yang so pasti udah pada kalian tunggu. Kabar kebahagiaan Lesti dan Bilar. Kabar bahwa nantinya Rizky Bilar akan berulang tahun. Ya, ntar malam usai jam 24.00 tentunya kebahagiaan itu mulai terlihat dari wajah Rizky Bilar. Ya, rupanya kebahagiaan itu mulai tampak dari sekarang. Apalagi hari ini ia ditemani oleh Lesti untuk jalan-jalan menemui putra Siregar. Kita bagi-baginya ke sebola itu. Oke. Oke, okay. Woi, keren. Tapi ini story. Pokoknya kalian harus selainnya ada postingan tentang ini ya. Bagi-bagi Bilar selain bagi bola yang dia. Ya, senyum sumringah disungging, tersungging dari mulut Rizky Bilar. Senyum kebahagiaan sudah usai berlibur dengan sang kekasih. Tentunya kini ia sudah ditunggu oleh para fan, apalagi mereka yang mengharapkan surprise romantis di malam ulta Rizky Bilar kali ini tentunya guys. Sama idolanya langsung foto-foto, ini benar-benar aduh, bisnis bareng sama idolanya, insya Allah berkah, amin. Sang doi Lesti Kejora pun sudah mempersiapkan sesuatu yang spesial. Walau ia memang beberapa hari lalu disibukkan dengan kegiatan berliburnya dengan sang kekasih, tapi jangan ditanya untuk hari spesial sang doi Lesti sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Jadi bagi kalian yang masih penasaran karena si dedek sekarang nemani si kakak lagi jelong-jelong, kalian jangan lupa untuk klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar kabar-kabar terbaru mengenai Lesti dan Bilar yang selalu menarik untuk diikuti informasi dan perkembangan terbaru mereka di momen ulang tahun Rizky Bilar kali ini menjelang dia menikah. Jangan lupa untuk selalu stay tune di channel kita ini karena tentunya kami akan persembahkan kabar dan informasi terbaru terupdate mengenai mereka berdua yang sekarang udah ada di Putra Siregar. Lalu bagaimana nanti surprise yang akan diberikan oleh Lesti untuk kekasihnya ini? Kita tunggu guys, surprise apakah dan kado spesial apakah? Ntar like di sini, Mimin akan sampaikan pada video selanjutnya tentang surprise spesial yang sudah disiapkan oleh Lesti untuk pujaan hatinya itu guys. Oke, itu saja kabar terbaru terupdate mengenai Lesti dan Bilar di malam hari ini. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.